kaya tonton fucking aja. Orang dibilang jangan malah, ih sosok di kamu nih napa. Oke, udah. Mungkin kalau sih sendiri lebih fokus untuk usaha atau seperti apa, meninggalkan dunia kerja. Enggak lah ya. Sekarang hidup itu kan pilihan ya. Kalau kalau misalnya kayak emang kerjaan di entertain yang memerlukan banyak waktu yang tiap hari harus kesana, ya pasti aku udah beberapa tahun ini emang sangat narik. Tapi pekerjaan yang memang kayak off air terus yang memang itu masih ada sambungannya sama si entertain, aku pasti jalanin. Yang penting nggak dari pagi sampai pagi di lokasi itu kayaknya. Tapi next project ini mau main film lagi kah atau gimana? Belum tahu, aku tuh orangnya nggak pernah punya cita-cita panjang gitu, jadi ada di depan kalau emang ini bisa. Oke, ini fokus kepada anak sama sendiri. Iya, anak, usaha, suami, kerjaan. Kan di luar ini juga kerjaan juga lumayan gitu, jadi ya udahlah ya gitu ya, itu banyak pokoknya. Vakum di musik gimana musik? Vakum di musik kan dulu klik tuh sempet viral. Klik mah zaman kapan? Lama banget, aduh. Ya kan, pokoknya semuanya intinya sekarang apapun pekerjaannya yang memang lagi aku jalanin, ya udah dijalanin dengan fokus aja gitu. Kayak kemarin nggak niat bikin YouTube, ternyata bikin YouTube ternyata malah jadi sebenarnya bukan aku tuh nggak pernah ngejar trendingnya, tapi gini, semua orang yang mau ngobrol di tempat aku, satu hal yang pasti adalah aku tuh bilang mereka, kita di sini tidak menjual gimmick, nggak ngejual julid, nggak ngejual gosip. Jadi kalau kalian mau ngobrol di tempat aku akan sangat terima kasih sekali dan menampilkan sisi lain dari si bintang tamu dengan cara yang baik. Ya? Oke. Oke. Kemarin. Oh itu mah udah itu ya Allah, kayaknya bukan cuma aku, semua artis juga kadang-kadang lagi bangun tidur dapat inspirasi dari mana ya, ada yang lewat gitu ya, udah tulis yang ya kita spread the love aja, maksudnya kita menyebarkan kebaikan lewat tulisan kan nggak ada salahnya, mungkin orang kalau yang baca langsung yang oh iya kita semangat nih katanya Usi begini gitu aja sih, nggak ada apa-apa. Maaf deh sama Sandika yang katanya ada mistis-mistis di rumah. Ah itu kan prank, kan kamu tahu itu prank, bercandaan. Itu memang bercandaannya. Kenapa? Mas Sandika itu seperti apa? Maksudnya? Gak jelas nih pertanyaannya. Pranknya seperti apa itu? Kan nonton. Ya udah orang itu cuma prank doang, bercandaan. Ya? Oke, sudah, terima kasih. Okay.